dalam suasana media sosial ni, macam-macam orang dia ambil kesempatan, dia guna media sosial yang ada. Apa yang dia buat? Ada kadang tu dia selfie, ada orang tu kadang dia suka share tips, ataupun kalau geng mak-mak ni dia suka share gambar-gambar. Hari tu video anak saja, daripada pagi sampai malam semua apa anak-anak dia buat semua. Kalau geng mak-mak lah, ataupun kadang tu kalau geng peminat-peminat bola, dia hentam kawan-kawan lawan dia. Ataupun kalau yang geng makan ni, kalau tengok Facebook, Instagram dia penuh dengan makanan je. Memang lapar lah kalau tengok tu. Ada yang jenis pula, jenis apa tu, dia dengan pasangan dia ya. Oh, tak habis-habis. Doakan kebahagiaan kami. Bagus. Tapi, ialah kepelbagaian jenis orang, sikap terhadap perangai dia dalam media sosial tu. Cuma, apa yang saya nak kongsikan, kalau boleh, jadikan apa ni, Facebook dan Instagram kita ni satu medium platform yang boleh jadikan kita senang untuk dapat pahala. Macam mana? Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada menyebutkan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa-siapa yang menunjukkan suatu kebaikan dan kebaikan tu diikuti oleh orang lain, orang lain pakai ikut apa yang ditunjuk tu, follow dia, maka dia akan dapat pahala. Setiap orang yang mengikut apa yang ditunjukkan kebaikan tu, maknanya kalau dia meninggal sekalipun, pahala dia berjalannya selagi orang tu beramal dengan apa yang dikongsikan. So, apa yang boleh saya kongsikan, pertama sekali, jom kita share benda-benda baik, kata-kata yang baik, mutiara kata, kan, salam Jumaat, apa, jom kita solat berjamaah, semuanya, Facebook satu. Yang keduanya, kurangkan daripada menghentam orang, ataupun jangan kuranglah, berhenti teruslah hentam, kutuk, hina orang sebagainya. Dan yang ketiganya ialah, jangan mudah untuk kita nak komen perkara yang di luar bidang kita. Kadang benda tu kita pun tak tahu, tak ada ilmu tentang dia. Jangan terus komen sebab takut-takut kita akan menyesatkan orang. Allah.